الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku sekalian jemaat yang dirahmati Allah, bila sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala tuntutan dan suruhannya serta menjauhi segala larangannya, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-Nya yang beriman dan dikurniakan kebahagiaan di dunia dan keridaan di akhirat nanti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hidup insan tidak akan sempurna tanpa adab dan akhlak yang baik. Sungguhnya setiap insan dikurniakan fitrah, sukakan kebaikan dan kesempurnaan. Rupa paras yang cantik tidak akan sempurna tanpa memiliki adab yang terpuji. Apabila seseorang itu berpaling daripada fitrah yang didatangkan kepadanya, maka berlakulah bermacam-macam perkara yang bertentangan dengan fitrah semula jadi manusia. Ketahuilah, para rasul yang diutuskan bukan hanya menyuruh ke arah mentauhidkan Allah, tetapi juga menunjukkan adab dan akhlak. Tiada acuan yang lebih sempurna melainkan acuan daripada pencipta yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibgha wa lahu al-aqwaadun. Maksudnya acuan Allah. Dan siapakah yang lebih baik acuannya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nya lah kami menyembah. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Apabila seorang itu menyukai insan yang dikasihinya, maka dia akan berusaha mengikuti jejak langkah tersebut. Begitulah keadaannya kita sebagai seorang Muslim yang percaya dan yakin bahawa Nabi SAW itu pesuruh Allah. Sudah tentu kita dituntut melaksanakan sunnah-sunnah baginda. Fitrah manusia akan melakukan apa yang disukai oleh kekasih hatinya. Seandainya kita tidak mengikuti akhlak kekasih kita itu, maka itulah penipuan yang terbesar dalam diri sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ketahuilah, hari ini masyarakat kita sentiasa mencela dan mengutuk muda-mudi yang tidak berakhlak dan beradab, disebabkan jauh terpesong oleh pengaruh-pengaruh luar. Mereka mudah terkesan dengan budaya luar, mungkin disebabkan tiada pedoman dan teladan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sidang jemaah sekalian, sebagai ibu bapa dan orang yang bertanggungjawab terhadap ahli keluarga masing-masing, kita telah menunjukkan model yang baik terhadap anak-anak sebagai rujukan. Namun amat malang kerana ada sebahagian untuk keluarga tidak mengambil berat dengan didikan dan asuhan kepada anak-anak jagaan mereka. Sebagai contoh, ada yang terlibat dengan ketagihan darah, penyalahgunaan ketum, merokok di hadapan anak-anak tanpa rasa segan dan malu. Mana mungkin anak-anak memiliki adab-adab yang mulia seandainya ibu bapa dan ayah, ibu dan ayah mereka tidak menunjukkan teladan yang baik. Sungguhnya berkata para alim ulama, mana mungkin datangnya akhlak dan adab yang terpuji tanpa adanya teladan? Dari mana datangnya iman jika hanya dengan perkataan? Dari mana datangnya ilmu tanpa pelajaran? Mana datangnya pengalaman kehidupan tanpa liku-liku dan cabaran? Dan dari mana datangnya penyesalan jika tanpa keinsafan? Hakikatnya semua Nabi dan Rasul diutuskan untuk memperelokkan akhlak manusia, sekaligus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir menyempurnakan akhlak mulia tersebut. Firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat yang 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang sesungguhnya kamu yakni Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga adab-adab dan semua perkara. Antara adab yang ditunjukkan oleh baginda ialah makan makanan yang halal dan bersederhana. Baginda makan hanya apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sebaiknya dimakan secara berjamaah kerana ianya lebih barakah. Hal ini disebabkan nikmat rezeki Allah yang melimpah ruah dengan pelbagai jenis makanan, sehingga sebahagian daripada kita diuji dengan pelbagai penyakit yang berbahaya. Jika di setengah-setengah tempat makanan terpaksa dicatu atau dikongsi, sebaliknya kita pula membazir atas nikmat rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT. Selain itu, beradablah dengan kanak-kanak dengan penuh kasih sayang supaya bertambah erat hubungan seperti baginda menyayangi anak dan cucunya. Amat mudah-mudahan pada masa kini ibu bapa disibukkan mencari duit tinggi sehingga terlupa untuk mengambil berat tentang perasaan anak-anak mereka. Apatah lagi ibu dan ayah jika tidak bertegur sapa kerana asyik dengan gadget masing-masing sehingga kelewat malam. Lihatlah kisah baginda yang diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata yang bermaksud, Rasulullah SAW pernah mencium Al-Hasan bin Ali sedangkan di samping beliau ada Al-Aqra' bin Habis Al-Tamimi sedang duduk. Lalu Al-Aqra' berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekalipun. Rasulullah SAW memandangnya dan bersabda, bahawa siapa tidak mengasihi maka mereka tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, adab dan akhlak adalah pelengkap kepada kehidupan kita. Kerana memiliki akhlak yang terpuji telah akan memudahkan kita menuju ke syurga Allah SWT. Akhlak dan adab yang terpuji adalah menjadi amalan kita sepanjang masa, termasuklah dalam menghadapi suasana pandemik yang melanda kini. Di antara adab yang boleh dicontohi ketika berhadapan pandemik ini ialah menutup wajah untuk mengelakkan penyakit. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya menutup muka dengan tangan ketika bersih. Mafhum hadis riwayat Imam Tirmizi. Hari ini kita perlu mengamalkan memakai pelitup muka dan amalan kesihatan yang baik. Iaitu baginda juga tidak bersalam dengan orang yang berpenyakit kusta ketika kaum Bani Thaqif berjumpa baginda. Sebenarnya Islam telah mengajar kita larangan bersalam dan bersentuhan ketika pandemi. Adab memainkan peranan yang penting dalam menjaga kebersihan dan mengelakkan berlakunya penyakit berjangkit. Sesungguhnya mematuhi segala SOP dan garis panduan di kala pandemi ini juga sebahagian dari adab Islam yang bertepatan dengan syariat agama. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan insan yang diridai Allah dan tergolong dalam kalangan insan yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada naungan melainkan naungan Allah semata-mata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya sesungguhnya adalah ada bagi Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Fa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وكفى بك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيد
اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا Thank you.